Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala wa sahbihi wa Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Yusuf Kalla Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Bapak Haji Fakhrul Razi Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra, Pendekian Muslim, dan Bapak Profesor Dr. Ki Haji Nazaruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam seminar nasional melalui video conference dengan tema membangun peradaban Islam berbasis masjid yang diselenggarakan oleh badan pengelola Masjid Istiqlal. Seminar nasional ini sangat penting kerana membahas tema besar yaitu peradaban Islam. Al-Hadarah Al-Islamiyah Sebuah peradaban tidak bisa dipisahkan dari pelaku utamanya yaitu umat manusia. Apabila kita berbicara tentang peradaban Islam, mau tidak mau kita harus melihat kondisi umat Islam. apakah kondisinya kuat sehingga mampu memunculkan peradabannya dan mewarnai sejarah atau sebaliknya Umat Islam tidak berdaya sehingga peradabannya dihegemoni oleh peradaban yang lain yang lebih kuat. Sepergulatan salin berebut hegemoni antara suatu peradaban dengan peradaban yang lain merupakan sunnatullah yang selalu terjadi sepanjang zaman dan masyarakat yang lebih kuat peradabannya akan menghegemoni yang lebih lemah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas di masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran lebih menarik lagi seminar nasional ini mengarahkan pembangunan peradaban Islam berbasis masjid. Itu artinya menempatkan masjid sebagai sentral pembangunan peradaban Islam. Pemikiran seperti ini sebenarnya bukan isapan jempol yang ada-ada karena mempunyai pijakan kuat dari aspek historis dan teoritik. Secara historis telah terbukti masjid mempunyai mampu menjadi basis pembangunan peradaban Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan terbaik uswah hasanah dalam menjadikan masjid sebagai sentral pembangunan peradaban Islam. Setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Dari Masjid Nabawi inilah beliau mengajarkan syariat Islam. mengatur masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 20 tahun, beliau telah berhasil membentuk masyarakat baru yang kuat, yang disebut umat, dan kemudian membangun peradaban baru yang kuat, yaitu peradaban Islam, Al-Hadarah Islamiyah. Secara teoritik, masjid sangat potensial menjadi basis pembangunan peradaban Islam. Masjid dibangun di suatu kawasan yang sekitarnya merupakan komunitas muslim. Pengaruh masjid harus bisa menjangkau setiap jengkal teritori di kawasan tersebut dan setiap kebutuhan jamaahnya. Masjid bisa menjadi pusat kegiatan umat Islam, baik dalam hal ibadah mahdah Ataupun ibadah gairah mahdah. Masjid menjadi tempat yang lebih utama. Untuk menjalankan ibadah mahdah. Seperti salat, zikir, belajar Al-Quran. Ta'limul Al Quran. Membaca Al-Quran. Tilawatul Al Quran. Pengajian, majlis salim dan sebagainya. Hal itu karena ibadah mahdah yang dilakukan di masjid. Pahalanya lebih besar daripada dilakukan di selain masjid. Masjid juga menjadi tempat yang tepat untuk melaksanakan ibadah gairu mahadah. Misalnya penguatan dan pemberdayaan umat Islam, takwiyatul ummah, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Masjid menjadi tempat yang ideal untuk pendidikan, sebagaimana sejarah telah membuktikan hal itu. Universitas tertua di dunia dibangun menyatu dengan masjid, misalnya Universitas al Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang dibangun pada tahun 1859, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang didirikan tahun 970, serta Universitas an di Isfahan pada tahun 1065. Masjid juga sangat potensial menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ini yang dalam waktu yang cukup lama belum termanfaatkan secara baik. Di antara penyebabnya adalah adanya pemahaman yang kurang tepat. Pemesjid harus dijauhkan dari aktivitas ekonomi. Masih kuat pemahaman di tengah masyarakat bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan di masjid menjadi tidak berkah. Akibat dari pemahaman seperti itu banyak potensi masjid yang belum teroptimalkan. Terutama dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga menyebabkan masjid itu sendiri tidak bisa dikelola secara mandiri, secara finansial. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembalikan salah satu fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan para jamaah masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen, dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun melalui masjid, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Model bisnis yang dikembangkan dapat menggunakan model berjamaah sharing ekonomi atau model koperasi dan model ini mendorong jamaah agar menanamkan saham sekaligus juga menjadi marketnya sehingga keuntungan kembali kepada jamaah masjid itu sendiri. Selain itu masjid juga dapat difungsikan sebagai tempat mendirikan lembaga keuangan ultra mikro syariah yang memberikan akses modal bagi pedagang kecil yang tidak dapat mengakses modal di bank syariah karena tidak... Bank Kebel. Selama ini mereka terjerat bank keliling yang serupa dengan rentenir, lembaga keuangan ultra mikro syariah tersebut juga dapat membantu jemaah yang membutuhkan modal usaha kisaran 1 sampai dengan lima juta rupiah dengan tanpa jaminan atau agunan. Risiko kerugian dapat dimitigasi. Karena nasabahnya adalah masyarakat di kawasan tersebut, yang merupakan jamaah di masjid tersebut. Di sisi lain, masjid juga sangat potensial untuk dijadikan tempat menarik, mengelola, dan mentasarufkan dana zakat, infak, dan sodaka, dan juga wakaf, melalui dana siswa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan di daerah sekitar masjid. Sehingga dengan demikian, kehadiran masjid dapat menjadi media untuk memberdayakan ekonomi umat yang menjadi jamaah masjid sehingga keberadaannya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekitar masjid. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Masjid juga strategis untuk membangun cara berpikir yang lebih kompatibel dengan pembangunan peradaban Islam. Menurut saya membangun sebuah peradaban bersumber dari cara berpikir masyarakatnya. Oleh karena itu jika ingin membangun peradaban Islam, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mengkonstruksi ulang cara berpikir umat Islam sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW yakni cara berpikir wasati, cara berpikir yang moderat, dinamis, tetap dalam koridor manhaj dan tidak ekstrim. Cara berpikir wasati ini sebagaimana disebut dalam surat Al-Fatihah, yaitu cara berpikir yang sirat al-mustaqim, ihdina sirat mustaqim yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yang dimaksud jalan yang lurus ialah jalan yang tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Intinya siratul mustaqim artinya Allah mazabitna ala siratil mustaqim. Ya Allah tetapkan kami tetap berada di jalan yang lurus. Jalan yang melenceng ke kanan merupakan kinaya kiasan dari cara berfikir yang berlebihan dalam beragama al-ifrat. Cara berfikir ifrati ialah semangat keagamaan yang berlebihan tanpa dibengarangi dengan ilmu, terutama ilmu tentang metode pemahaman Nas. Al-Manhaj fi fahmin nusus sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu sehingga terkungkung dengan pemahaman tekstual terutama dalam memahami nas Cara berpikir tekstualis ditengarai dari pemahaman terhadap nas yang harfiah, yaitu lebih menekankan pemahaman nas secara zahir, secara mentukun nas, dan mengabaikan pemahaman nas secara substansial, mafhumun nas. Secara a priori berpikir tekstual ini menolak penafsiran dan pentakwilan nas yang berbeda ...dari pengertian zahirnya, mantuknya. Penafsiran dan petawilan nas yang tidak didukung secara jelas, syariah... ...oleh nas lain dianggap sebagai mengada-ada. Atau bid'ah dalalah. Padahal tidak semua nas dapat dibahami dengan cara berpikir seperti itu. Oleh karena itu, cara berpikir sektualis sangat jauh... ...dari ruh keagamaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah... Seorang ulama besar bernama Al-Qarafi menyatakan Al-jumud ala al-mangkulat abadan Dalalun fid din Wajahlun bimaqasidi ulama il-muslimin Wassalafil madin Senantiasa terpaku pada teks pendapat ulama terdahulu Pada terulama pada nafs Adalah suatu kesesatan dalam agama dan juga suatu ketidakmengertian terhadap apa yang diinginkan oleh para ulama terdahulu. Orang yang mempunyai cara berpikir tekstualis ini bisa dikategorikan sebagai kelompok konservatif. Biasanya kelompok ini secara a menolak perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan bunyi nafs, suatu nafs, padahal kesalahan utamanya berada pada cara berpikir mereka yang sangat tektualis dalam memahami nas tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min fa wajadaha fa huwa biha. Hikmah ilmu merupakan suatu yang hilang dari orang-orang mukmin karenanya dimanapun ia menemukannya maka ia lebih berhak untuk menggunakannya. Cara berpikir konservatif seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Selain itu ada pula pemikiran yang melenceng ke kiri, atau tafriyuti, yaitu pemikiran yang lebih cenderung materialistik sekuler dan mengabaikan prinsip keagamaan ruh diniyah. Ciri-ciri ini antara ialah keyakinan bahwa nafs merupakan teks terbuka yang bisa didekati dengan cara metode apapun, tidak harus dengan cara dan metode tertentu, al-manhaj fi nusus, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama. Kelompok ini juga terlalu berlebihan dalam mengedepankan kemaslahatan dalam penafsiran terhadap Nas. Bagi mereka, pemahaman terhadap Nas harus diselaraskan dengan kemaslahatan umum. al maslahatul amma, sehingga apabila Nas tidak sesuai dengan al-muslahah, maka pemahaman terhadap Nas harus diubah, disesuaikan dengan kepentingan maslahat. Dengan berpedoman atau dengan uh, kaidah iza ta'ar dan Nas wal-muslahah, kuntim al Kalau pertentangan antara Nas dan maslahat, maka yang harus didahulukan, dikedepankan adalah soal maslahat. Padahal seharusnya tidaklah demikian. Apabila nas bertentangan dengan maslahat, maka nas harus dimenangkan dan dihulukan. Iza ta'arad dan nas wal maslahat kuddiman nas. Karena nas itu adalah maslahat. Karena jika tidak jika ada kemaslahatan yang tidak sesuai dengan kehendak nas, itu sebenarnya bukan maslahah. Ya. Tetapi maslahat yang sifatnya asumtif dan semu, itu maslahah mauhumah. Sedangkan kemaslahatan yang terkandung dalam nas adalah maslahat yang pasti, maslahah hakikiyah atau maslahah muhaqqaqah. Dengan begitu, cara berpikir tafriti ini juga tidak kompatibel dengan upaya membangun kembali peradaban Islam. Karena hilangnya motivasi agama turruhuddinia dalam memandang dan menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kembali peradaban Islam adalah dengan mengembalikan cara berpikir wasati, manhajfi, iman hajil fikril wasati yaitu cara berpikir yang moderat, dinamis, manhaji dan tidak ekstrim. Cara berpikir wasati ini merupakan jalan lurus yang senantiasa kita minta dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, bukan jalan yang melenceng ke kanan, as-siratal ifrati atau jalan yang melenceng ke kiri, as-siratal tafriti. Ciri-ciri yang berfakir, berfikir wasati, manhajil fikril wasati, antara lain senantiasa menjaga dengan mengamalkan manhaj yang telah dirumuskan pada ulama terdahulu yang masih relevan dan mengakomodasi manhaj baru yang lebih baik serta senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi-inovasi secara terus-menerus sehingga tercipta kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu continuous improvement atau juga dengan menggunakan kaidah al muhafaz al qadim al salih wal akhdu bil jadid al aslah wal islah ila ma huwa al aslah thumma al aslah wal aslah menjaga yang lama yang masih baik mengambil yang baru yang baik artinya melakukan transformasi dan wal -islah ila ma huwa al -aslahtum, wal aslah tumal aslah fal aslah melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik ke arah lebih baik secara berkelanjutan, secara sustainable melakukan inovasi-inovasi ke arah yang lebih baik. Cara berpikir wasati ini harus dijalankan secara istiqamah oleh umat Islam para tokoh dan para pemuka umat seluruhnya tanpa kecuali. Sebab akan senantiasa terjadi upaya dari berbagai pihak untuk menarik mereka ke arah berpikir yang berlebihan dalam agama atau ifrati atau cara berpikir yang melenceng atau tafriti untuk menjaga mereka terus agar istiqamah dalam koridor cara berpikir wasati bukanlah perkara yang mudah dan ringan. Karena menjaga istiqamah memang sangat berat sekali karena adanya godaan, provokasi. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya Nabi pernah menyatakan syayyabat hudun Artinya syaibatni hudun telah membuat saya berubah surat hud itu. Ketika ditanya, betulkah Anda mengatakan begitu? Beliau mengatakan na'am, iya. Terus kenapa Anda mengatakan surat hud itu membuat Anda berubah? Apakah maladhi syayabaka minu qasasul anbiya wa halakul umam? Apakah surat itu membuat memuti itu karena kisah para nabi dan celakanya para umat terdahulu? Nabi mengatakan, tidak. Bukan bukan ayat yang itu yang membuat saya berubah." Walakin qawlu fastaqim kama umirta tetapi firman Allah yang berbunyi fastaqim kama umirta istiqamalah kamu, konsistenlah kamu, ya seperti kamu diperintahkan. Ini oleh karena itu ayat yang dimaksud dalam hadis itu juga seperti yang dikatakan dalam ayat berikutnya yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta basir. tetaplah kamu istiqamalah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu juga orang-orang yang taubat bersamamu dan wala tatruh, janganlah kamu melampaui batas artinya batas ke kanan itu ifrati atau ke kiri itu tafriti. Artinya jangan kamu bersikap ifrati maupun tafriti. Sungguhnya dia maha melihat apa yang engkau kerjakan. Oleh karena itu penguatan cara berpikir wasati harus secara istiqamah Terus-menerus dilakukan agar umat Islam dan para tokohnya tetap dalam cara berpikir dan bertindak wasati. Tempat yang paling baik untuk melakukan penguatan cara berpikir wasati itu adalah masjid, atau melalui masjid melalui pembinaan dari masjid, karena tidak ada umat Islam yang lepas dari pengaruh masjid, sehingga dalam jangka panjang hal itu menjadi embrio membangun kembali peradaban Islam dan menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik khaira ummah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab, wallahu al-muafiqi laqwa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.